بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. teman-teman yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam rahmat dan karunia Allah dan tetap menjaga istiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini yang ingin dibahas adalah di negeri kita ini, terkhususnya terdapat di antara manusia, baik itu yang bukan muslim maupun yang muslim, alergi dengan wanita yang menutup auratnya, baik itu yang syar'i maupun tidak syar'i, dengan mengatakan apa yang di sini, pergi aja ke negeri Arab, ke gurun pasir. Ini adalah perkataan mengolok-olok agama Allah, dan itu terlarang. Ya. Makanya Allah mengatakan kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah ayat-ayat Allah, rasulnya, kalian mengolok-olok, sungguh kalian telah kafir, ada sebelumnya kalian beriman. Maka bercanda dalam urusan agama tidak dibenarkan. Dan kalau orang kafir itu maklum, karena memang tidak ada iman dalam diri mereka. Dan kita berharap mereka dapat hidayah Islam. Selama masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka itu banyak muslim maupun bukan muslim yang keluar kata-kata yang tidak layak didengar, menuduh pakaian syar'i adalah pakaian orang Arab. Kalau mereka memang jujur melihat sejarah atau belum pernah baca sejarah, sebaiknya kita luangkan waktu. Pada video yang akan saya tampilkan di sini ada apa namanya itu pertunjukan di sebuah daerah di Arab Saudi, yang mana ditunjukkan anak-anak kecil, wanita yang memakai pakaian menutup aurat tetapi tidak syar'i, yang menunjukkan wilayah masing-masing, baik itu dari Riyadh, dari Madinah, Makkah, Taif, ciri khas pakaian wanita jahiliyah zaman dahulu, beda dengan pakaian syar'i yang Allah syariatkan. Menutup aurat itu adalah fitrahnya manusia, fitrahnya wanita. Datangnya Islam itu tujuannya apa? Untuk menjaga fitrah wanita tersebut dan menyempurnakan dengan Allah turunkan syariat hijab yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Seperti kita lihat pada video ini juga, teman-teman perhatikan ya. Dan juga ada video dokumenter pada zaman dahulu di sebuah negeri di barat sana, yang mana mereka itu menutup aurat wanitanya. Nah, begitulah videonya teman-teman. Jadi pakaian menutup aurat sudah ada di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, masa jahiliyah. Hanya saja itu dilarang juga dalam Islam. Makanya Allah mengatakan وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, hendaklah kalian para wanita muslimah berada di rumah, ya. وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, dan janganlah kalian bertabarruj, yaitu berpakaian seperti wanita-wanita zaman jahiliyah, sebagai menutup auratnya namun nampak aurat mereka yang seharusnya mereka ditutup. Menutup aurat mereka tapi disertai dengan pernak-pernik yang membuat lelaki tertarik. Nah, oleh karenanya Allah buat syariat menutup aurat itu sesungguhnya kebaikan untuk wanita. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Allah mengatakan, katakanlah wahai
Muhammad kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita kaum muslimin, agar mereka menjulurkan pakaian syar'i mereka itu. Tujuannya apa? Ya, untuk menjaga kehormatan mereka agar mereka dikenal. Itulah indahnya syariat Islam. Islam hadir itu untuk menjaga fitrahnya wanita terkhususnya, dan menjaga kehormatan mereka. Bukan Allah mengekang wanita, Allah tidak mengekang wanita. Allah sangat sayang kepada makhluknya, terutama kepada para wanita. Oleh karenanya kalau wanita melepaskan fitrahnya sebagai wanita dengan mengikuti tren orang barat yang kekinian yang sekarang ini, maka rusaklah agamanya, dan itu adalah pada hakikatnya menzalimi diri sendiri. Allah tidak menzalimi makhluknya, akan tetapi makhluk itu sendiri yang menzalimi dirinya, sehingga terjadilah kerusakan yang besar masyarakat. Oleh karenanya perlu perhatian setiap kita kaum muslimin, terutama para wanita, agar menjaga dirinya. Ya, karena kalau tidak dijaga dirinya, sesungguhnya akan menjadi objek oleh orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan mereka pribadi. Berapalah kalian dapati dari menampakkan aurat dalam itu? Nikmatnya sedikitnya. Nah, jika tersebar aurat, foto-foto aurat tersebut, mati, itu tidak selesai urusannya, akan menjadi dosa jariah, sehingga itu akan menjadi beban ketika berada dalam kubur. Wa'ayyadzubillah. Semoga ini membuka hati para wanita yang muslimah khususnya, untuk mau kembali kepada fitrahnya sebagai muslimah, untuk menutup auratnya secara syar'i. Seperti kita lihat pada foto ini, ini salah satu contoh. Adapun masalah hijab, cadar, niqab, itu ada khilafiyah antara wajib dan sunnah, dan memakainya itu mendapatkan pahala, tidak berdosa, maka itu lebih baik. Membantu lelaki menundukkan pandangan itu berpahala. Wanita yang menutup auratnya keluar rumah jika ada keperluan, itu pada hakikatnya dia membantu wanita lelaki menundukkan pandangannya, karena kalau pandangan sudah tertunduk, hatinya pun akan ikut terbendung dari syahwat. Karena lelaki itu rentan pada pandangannya. Lelaki itu kelemahannya adalah di tangan. Kita bantu para lelaki menundukkan pandangannya. Dan pada kita itu tidak rugi. Kebaikan pada wanita muslimah khususnya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.